Sahabat Adenium, jumpa lagi di rumah Adenium Sampang. Sebenarnya karena beberapa hari yang lalu saya sudah mencoba belajar buat crafting akar emas, sampai saat ini kurang lebih sudah 14 hari lebih saya baru ingat kalau saya masih punya ini. Jadi sekalian saya buat video, saya akan membuka plastik ikatannya, sekalian saya tanam. Bagaimana kelanjutannya setelah yang satu ini? Oke teman-teman, saya ulangi lagi. Menjawab pertanyaan dari sahabat kita, jadi setelah seperti ini kita diamkan 14 hari. Kita lepas plastik pengikatnya dulu, baru kemudian ditanam. Dan untuk mengurangi ketegangan, ada baiknya kalau kita sambil seruput kopi dulu. Oke sobat Adenium, kita langsung saja buka satu persatu tali pengikatnya. Apakah si akar ini berhasil menempel atau tidak? Yuk. Dan ternyata akar ini menempel dengan sangat kuat ya teman-teman. Kemudian kita ke pohon berikutnya. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Next. Sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Okay. Seperti ini teman-teman, sudah saya buka semua dan alhamdulillah semua menempel dengan baik. Setelah itu kita akan melewati tantangan selanjutnya, yaitu menanamnya. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita menanam. Yuk, let's go. Yang pertama kita siapkan yaitu tentu saja media tanam. Untuk media tanam sendiri, di sini saya menggunakan campuran dari sekam bakar dan mentah ditambah sedikit kohai kambing. Karena kebetulan di tempat saya sekam melimpah. Kemudian untuk menjaga kelembabannya, saya menggunakan kokopit di atasnya. Dan yang nggak kalah penting, tentu saja styrofoam sebagai tatakan atau alas di bawah pohon yang kita tanam. Tujuannya yaitu supaya akar yang tumbuh akan menyebar ke samping, atau bahasa lainnya akar gurita. Smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray.
Setelah semua selesai, kita siram atau spray sampai semua media basah. Kemudian yang terakhir kita tempatkan di tempat teduh dulu sampai tanaman yang kita tanam benar-benar tumbuh. Dan ini adalah penampakan setelah 1 minggu saya tanam. Mulai terlihat daun-daun muda mulai muncul. Oke teman-teman, akhirnya selesai juga walaupun agak kemalaman, jadi saya pindah ke sini. Bagi Anda yang belum menonton video saya tentang crafting akar emas, bisa Anda tonton di sebelah sini. Kemudian saya ingatkan kembali bagi Anda yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, klik juga tombol lonceng notifikasinya. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, teman-teman, luar biasa. Oke, silahkan like jika suka dan dislike jika tidak suka. Kita akan kembali di video-video berikutnya. Gas!